Oke teman-teman, selamat datang di Basba Najar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban pendidikan Pancasila kelas 10 halaman 157 uji kompetensi 3.3 kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas. 1. Apa yang kalian pahami tentang gotong royong? Jawabannya, gotong royong bermakna bekerja bersama-sama atau tolong-menolong, bantu-membantu. Kata gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Gotong artinya pikul atau angkat, sementara itu royong artinya bersama-sama. Gotong royong lahir atas dorongan kesadaran dan semangat untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan pribadi. 2. Sebutkan contoh-contoh kegiatan gotong royong yang terdapat di lingkungan sekitar kalian. Jawabannya, ada banyak contoh gotong royong, diantaranya gotong royong membersihkan kelas, membersihkan desa atau kampung, memperbaiki jalan, membuat tanggul, membangun dan memperbaiki rumah, menyantuni orang miskin dan anak-anak yatim, membantu hajatan perkawinan, dan membantu upacara kematian. Gotong royong tidak hanya sebatas pada kegiatan bersama yang bersifat fisik, tetapi dapat berupa kerjasama non-fisik, seperti mencari solusi bersama atas sebuah persoalan, memberikan gagasan atau ide, memberikan bantuan, dan lain-lain. 3. Bagaimana cara menerapkan konsep gotong royong dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, gotong royong dapat merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial. Gotong royong melahirkan sikap kebersamaan, saling menolong dan menghargai perbedaan. Selain membantu meringankan beban orang lain, gotong royong juga dapat mengurangi kesalahpahaman sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai konflik. Di dalam konsep gotong royong terkandung nilai-nilai yang dapat meningkatkan rasa kerjasama dan persatuan masyarakat. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di latihan berikutnya.